percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan roda, kehidupan kekal. Salve sahabat Katolik keren. Paus Fransiskus berkunjung ke Irak pada Jumat 5 Maret 2021 dalam kunjungan pertama seorang paus di negara itu, sekaligus lawatan perdananya ke luar negeri sejak pandemi melanda dunia. Kunjungan selama 4 hari itu akan difokuskan pada pertemuan dengan komunitas Katolik di Irak yang kian menyusut, serta pada dialog lintas agama. Paus Fransiskus dijadwalkan menemui ulama Islam Syiah terkemuka di Irak, berdoa di Mosul, serta menggelar misa di sebuah stadion di Irak. Sebelumnya pada tahun 1999, Paus Yohanes Paulus II sempat akan berkunjung ke negara Irak, namun ia membatalkannya setelah perundingan dengan pemerintahan Presiden Saddam Hussein yang menemui jalan buntu. Selang 2 dekade kemudian, jumlah umat Kristiani di negara itu menyusut dari 1,4 juta orang menjadi hanya 250 ribu orang. Sebagian besar melarikan diri ke luar negeri akibat intoleransi yang dialami. Puluhan ribu penganut Kristiani juga tercerai berai tatkala milisi ISIS mengambil alih kekuasaan di bagian utara Irak pada 2014. Ketika menyampaikan pesan kepada rakyat Irak melalui sebuah video, sehari sebelum memulai kunjungan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa dirinya akan datang sebagai seorang musafir, datang dengan penuh kerendahan hati untuk memohon ampun kepada Tuhan serta rekonsiliasi setelah berakhirnya perang dan terorisme selama bertahun-tahun di Irak, serta untuk memohon pada Tuhan akan penghiburan bagi banyak hati dan pemulihan luka-luka. Ditambahkannya lagi, ia akan datang ke tengah-tengah negara Irak untuk mencari persaudaraan dan didorong hasrat untuk berdoa dan berjalan bersama juga dengan saudara-saudari dari tradisi agama lain dalam jejak Bapa Abraham, yaitu Muslim, Yahudi, dan Kristiani. Lantaran kekhawatiran akan isu keamanan dan pandemi, Paus yang kini berusia 84 tahun tak akan lama berjumpa khalayak umum. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di ibu kota negara Irak, yaitu Baghdad, pada Jumat 5 Maret sore. Paus akan disambut Perdana Menteri dan Presiden Irak. Ia kemudian akan menemui para uskup dan rohaniwan di Gereja Katolik Surya Our Lady of Salvation di Baghdad, Irak, tempat 52 orang umat Kristiani menjadi martir pada 2010 yang lalu. Pada Sabtu, Paus akan bertolak ke kota Najaf untuk menemui Ayatollah Agung Ali Al-Sistani, merupakan seorang pria berusia 90 tahun dan merupakan panutan bagi jutaan umat Islam Syiah di Irak dan negara lain. Paus lantas bakal menghadiri pertemuan lintas agama di Ur yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Abraham. Kemudian dia akan melawat ke kota Mosul pada Minggu 7 Maret. Di sana, ia akan mengucapkan doa bagi mereka yang telah menjadi martir. Paus juga akan berkunjung ke Karakos, tempat umat Kristen datang kembali sejak kekalahan ISIS pada 2017 lalu dan membangun ulang gereja dan rumah di sana. Sorenya, Paus akan mengakhiri kunjungan di negara Irak dengan memimpin misa di sebuah stadion di Irbil, ibu kota wilayah semi-otonomi Kurdistan. Acara itu rencananya akan dihadiri ribuan orang. Sekitar 10.000 personil pasukan keamanan Irak akan dikerahkan selama kunjungan Paus. Adapun sebelum kedatangan Paus, pada Desember 2020 lalu, berkat dialog antara Paus dan pemerintah Irak, Hari Raya Natal akhirnya telah ditetapkan sebagai hari libur nasional di Irak. Sahabat Katolik keren, kita doakan semoga kiranya kunjungan Paus Fransiskus di Irak ini berjalan dengan baik, diberikan kekuatan dan kesehatan serta perlindungan, serta semoga kiranya dengan kunjungan Paus Fransiskus sebagai paus pertama yang mengunjungi negara Irak ini menjadi batu loncatan untuk kemajuan toleransi di negara Irak dan juga sebagai pembawa udara segar yang baru bagi umat Kristiani khususnya umat Katolik di negara Irak. Sekian dan terima kasih, Salve.